Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Karima SPD selaku Kepala Sekolah SD Lamper Kidul 1 hari ini mengadakan kegiatan panen karya dan pentas seni siswa-siswi SD Lamper Kidul 1. Kami mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik Sampahku Tanggung Jawabku. Tujuan kami di sini dilatar belakangi oleh perilaku siswa SD Lamper Kidul 1 yang kurang mengimplementasikan dalam membuang sampah. Ya, berulang kali kita menyampaikan kepada para siswa untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi siswa selalu membuang sampah di tempatnya tetapi pada tutupnya. Akhirnya kami mengambil tema tersebut untuk memberi tahu kepada siswa bahwa sampah itu sangat bermanfaat bagi kita. Salah satu contohnya adalah sampah plastik. Kami di sini menyampaikan kepada anak-anak bahwa plastik itu tidak bisa terurai kurang lebih sampai 100 tahun kalau kita menyampaikan ke anak-anak. Akhirnya sampah plastik itu bisa kita gunakan untuk apa? Dengan seperti itu kita akhirnya mengajak anak-anak untuk berpikir bahwa plastik itu bisa kita gunakan apa saja. Akhirnya anak-anak menemukan ide dengan cara di sini dari dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Artinya di sini anak-anak diajak untuk berpikir untuk menemukan solusi dari pertanyaan kami bahwa plastik itu bisa kita gunakan untuk apa. Akhirnya beberapa siswa menemukan ide untuk membuat sampah tersebut menjadi sampah yang bermanfaat, yaitu membuat ecobrick. Salah satunya adalah yang dibuat oleh anak-anak, yaitu akhirnya dibuat menjadi meja dan kursi. Ya, selain itu sampah plastik tersebut bisa digunakan, salah satunya adalah botol bekas kita manfaatkan untuk membuat vas bunga. Selain itu juga ada botol galon, ya galon, salah satunya adalah galon yang saat ini sedang terkenal, ya, yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, kita manfaatkan untuk menanam bibit seperti itu. Selain itu juga untuk sampah rumah tangga, salah satunya adalah dari kulit telur. Nah, anak-anak kelas 1, ya terutama anak kelas 1, mereka diminta untuk mengumpulkan kulit telur tersebut bisa digunakan untuk hiasan, ya, untuk figura foto. Memang untuk kelas 1 masih ada bimbingan. Jadi untuk penilaiannya, kriteria penilaiannya untuk siswa kelas 1 untuk kreatifnya yaitu mulai berkembang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang diberikan, disajikan pada siang hari ini, pada hari ini tanggal 12 Desember bisa bermanfaat. Selain itu untuk pentas seni, ya, pentas seni kami hasilkan dari kreativitas anak-anak. Ketika yang pertama anak-anak itu setiap hari si Rabu kita mengadakan literasi, ya, unjuk kebolehan. Akhirnya kita seleksi untuk kita tampilkan pada siang hari ini. Selain itu juga siswa kelas 1 dan kelas 4 khususnya yang kurikulum merdeka, mereka mendapatkan pelajaran, kami ambil pelajaran seni tari yang ditampilkan pada siang hari ini juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J, panen karya, ya, namanya juga panen, ya Pak, ya. Kalau panen itu biasanya kan seperti awalnya saya mendengar itu panen raya, jadi besar-besaran, ya. Jadi ini adalah istilah dari apa yang kami dapat selama pelatihan, bahwa selama kita itu mendapatkan pelatihan selama satu semester, apa yang kita dapatkan, ya, kita berikan kepada anak-anak, ya, pada semester satu ini kita tampilkan semuanya. Jadi apa yang kita berikan kepada anak-anak, apa yang kita
sharekan kepada anak-anak semuanya itu bisa ditampilkan semua pada hari ini. Itu yang dimaksud dengan panen karya. Jadi karya dari Bapak Ibu guru yang disampaikan ke anak-anak dan ditampilkan oleh anak-anak. Untuk proyek P5, proyek P5 itu penguatan profil pelajar Pancasila. Nggih, itu P5. Lah, dari P5 tersebut ya itu kita mempunyai mempunyai beberapa tema. Jadi kurang lebih ada 8 tema. Dari 8 tema tersebut kami mengambil satu, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Lah, dari gaya hidup berkelanjutan tersebut, P5 tersebut namanya juga penguatan proyek profil pelajar Pancasila ya. Dari situ kita mengambil hikmahnya, yang maknanya, makna yang dipelajari dari situ, salah satu contohnya yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu kita ambil sub elemennya seperti itu. Jadi berakhlak alam ya. Jadi kaitannya dengan sampah itu bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Di samping itu kita mengambil dimensi kreatif. Lah, dari sampah tersebut akhirnya kita bisa memberikan anak-anak untuk menjadi siswa yang kreatif ya, bernalar kritis ya, untuk menyampaikan apa yang tadi jadi ide dari sampah tersebut. Yang berikutnya adalah mandiri. Apakah anak-anak tersebut itu mampu mengolah sampah itu dengan mandiri? Jadi tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan orang lain, anak tersebut bisa memanfaatkan dari sampah tersebut. Itu yang dimaksud dengan P5. Jadi profil pelajar Pancasila. Kami adalah salah satu dari sekian sekolah yang ditunjuk oleh Kemendikbud menjadi sekolah penggerak. Berawal dari kita mengikuti program tersebut, yaitu melalui tahapan. Jadi tidak semata-mata langsung ditunjuk dari Kemendikbud bahwa SC Lampar Kidul 1 ini menjadi sekolah penggerak. Tidak, tetapi kita melalui proses. Nah, proses tersebut diawali dari tes yang ditunjuk ya, atau menunjukkan diri ya untuk mendaftar. Kebetulan saya karena waktu itu baru di sini, saya hadir datang ke SC Lampar Kidul 1 itu sekitar bulan September 2021 dan ada pendaftaran sekolah penggerak. Saya ditunjuk, awalnya saya tidak mau mengikuti karena sekolah penggerak itu tentunya sangat berat karena semua harus digerakkan. Jadi semua elemen. Jadi semua dari Bapak Ibu guru termasuk anak-anak. Ini adalah tugas berat saya ya selaku kepala sekolah ya, yang pada dasarnya saya belum memahami karakter masing-masing, terutama karakter dari Bapak Ibu guru semuanya. Dan kemudian termasuk karakter anak-anak. Jadi ketika saya memberanikan diri atas dasar ya penunjukan dari Ibu Korsatpen, Ibu Susmiati dan Pak Wardoyo yang waktu itu sebagai pengawas saya memberanikan diri. Akhirnya saya mendaftarkan diri sebagai mendaftarkan sebagai sekolah penggerak. Dan dari beberapa tahap, alhamdulillah saya lolos ya, sekolah ini lolos. Jadi untuk sekolah penggerak tersendiri itu yang dinilai sebenarnya bukan sekolahnya, bukan besar kecilnya sekolah, tetapi kemampuan seorang kepala sekolah untuk memimpin sekolah ini seperti itu. Jadi melalui beberapa tahap akhirnya sampai tahap ketiga SC Lampar Kidul 1 dinyatakan lolos menjadi sekolah penggerak seperti itu. Jadi sekolah penggerak sendiri itu berawal dari kemampuan seorang kepala sekolah dalam memanage sebuah lembaga. Jadi bukan karena besar kecilnya sekolah atau kaya miskinnya sebuah sekolah tersebut. Karena sekolah kecil pun salah satu contohnya di luar Jawa banyak sekali sekolah-sekolah yang kekurangan. Tetapi dengan adanya sekolah penggerak akhirnya mendapatkan perhatian khusus dari Kemendikbud, akhirnya sekolah tersebut menjadi lebih maju seperti itu. Untuk prestasi siswa selama ini
kemarin sempat juara, tetapi masih harapan, juara harapan 2 untuk pesa siaga. Itu didasari karena kita nyon sewu karena belum maksimal dalam adanya ekstrakurikuler ya. Dan selain itu juga setelah pandemi itu anak-anak untuk mengadaptasi dengan pembelajaran yang sebenarnya yang tadinya dari daring menjadi luring, dari yang tadinya 50% jadi 100%, itu sangat berpengaruh kepada perilaku anak. Termasuk untuk kegiatan ekstrakurikuler kemarin dari dinas kita diminta untuk membatalkan ya untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut karena siap anak kan harus pulang sampai 12:30. Akhirnya kami memang jujur kurang optimal dalam memberikan materi-materi ketika ada lomba. Jadi harusnya ketika lomba itu kita sudah memanage anak-anak ya sejak awal. Kita cari bakat minatnya itu seperti apa ya. Terus nantinya kita bisa mengikutkan anak lomba. Jadi tujuan kita menjadi juara. Tetapi selama ini yang kita lakukan ketika ada lomba anak ditunjuk, akhirnya kita mengejar waktu. Nah itu yang menjadi kendala kami sehingga kita belum maksimal untuk meraih kejuaraan. Jadi untuk prestasi anak-anak kami memang belum maksimal. Seperti itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Saran untuk orang tua. Dari kami pihak sekolah SD Lambert Kidul 1, saran untuk orang tua, pendampingan yang maksimal, yang optimal kepada putra-putrinya sehingga kita saling ada kerjasama menghasilkan anak-anak yang hebat ya. Jadi tidak seperti yang saat ini hanya diserahkan kepada sekolah ya, sampai di rumah anak dilepas ya, tetapi anak-anak tetap didampingi supaya menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Dan kerjasama dari orang tua pun kami sudah saya optimalkan, tetapi kadang memang dari pihak orang tua karena kesibukannya masing-masing akhirnya kurang optimal. Seperti itu Bapak.